Bunda Pica. Di video ini aku bakalan unboxing satu mainan anak perempuan yang akan aku rekomendasikan juga. Nah, jadi mainan ini tuh termasuk kayak pretend play gitu, yang mana seorang anak akan memainkan perannya dengan mainan tersebut. Nah, mainannya apa? Nah, ini dia mainannya. Sini. Nah, ini dia. Aku mau bakalan unboxing mainan kasir-kasiran. Ya, Naya, sini bijinya. Nih, oke. Okay. Langsung aja kita bakalan unboxing. Sebelumnya aku mau informasi dulu, ini beli harganya Rp172.000. Nanti yang mau beli nanti linknya akan aku taruh di description box. Untuk partnya dia ada di sini nggak ada informasi dia ada berapa part. Biasanya sesuai dengan gambar aja nih isinya. Terus ini direkomendasikan untuk 3 tahun. Dan cara bermainnya di sini pakai baterai, ada light, ada soundnya, dan juga ada scanningnya dan mikrofonnya. Dan kalkulatornya juga katanya bisa nyala seperti kalkulator beneran gitu. Oke, langsung aja kita buka, kita unboxing. Oke, nah ini dia ini kasir-kasirannya itu dia kayak ada bootnya, boot ice cream. Ini partnya untuk es krimnya. Terus ini kita ngeluarin apa itu? Itu on ice creamnya. Itu ada kayak botol-botol perintilannya, tapi ini nggak diplastikin. Ternyata part perintilannya tuh dia kayak langsung aja langsung diambil gitu. Terus ini di dalamnya ada plastik kayak buat kartu-kartu sama koin-koin dia, jadi nanti main uang-uangannya juga. Ini ada satu dus. Nah, wow. Ini dia fungsi dari main kasir-kasirannya dia. Di sini nanti akan dikasih baterai. Terus ini mikrofonnya. Aku bakalan cek ini, aku enggak tahu mikrofonnya bisa berfungsi apa enggak. Dan ini kalkulatornya beneran. Nih, beneran kayak kalkulator tuh. Ya, terus ada scan-nya. Lucu banget. Nanti katanya ini sih bunyi. Terus ini part ininya ada lagi kayak ice cream, permen, dan lain-lain. Oke, kita bakalan coba rakit dulu, abis itu kita bakal mainin. Kita bakalan pasang dulu part-partnya. Nih, kita pasangin satu-satu ice cream-nya. Nih, udah jadi, baru jadinya. Terus kita keluarin nih uang-uang kartu-kartunya, logam-logamnya, uangnya. Ini mainan kasir-kasirannya udah kita rakit dan udah kita pasang. Aku bakalan kasih tahu fungsi dari masing-masing fitur mainan ini, karena ternyata banyak banget yang bisa nyala, bunyi, dan digunakan seperti beneran kasir-kasiran. Nah, ini dia di sini ada kayak es krim, terus ada sendok-sendokannya nih taruh di sini. Terus ini kon-konnya buat masang es krimnya, sama ini ada aqua. Terus ada kartu, ada ini scan dan mikrofon. Ini aku bakalan kasih tahu fungsi dari ini. Si penjepit buat cone-nya, ice cream-nya. Jadi dia tinggal, dia bisa berfungsi untuk ambil cone-nya. Ini terus kita taruh di sini, tinggal dipencet aja. Tuh. Jadi beneran bisa berfungsi ya si es krim-nya ini. Tuh, kita pasang lagi. Terus dia pasang, kalau misalkan mau kita taruh tinggal dipencet aja. Tuh, seru banget kan? Terus selain itu, selain fungsi dari si ini, si penjepitnya ini, dia ada bisa nyala. Terus dia juga bisa bunyi. Jadi ada 3 tombol. Tuh ya. Dia bisa bunyi. Terus habis itu ini kayak buat sendok, buat aqua-aquaan. Di sini ada yang bisa dipasang. Sama ini aku udah naruh kartu buat dia main kartu-kartuan. Dan di sini ada fungsi si laci kasir. Dia juga berfungsi nih, tinggal kita pencet aja open-nya. Terus uangnya udah aku rapihin di sini, ada uang logamnya, lumayan ada banyak. Terus uang kertasnya juga banyak banget nih. Terus ini fungsinya bisa kayak kalkulator ya, dan dia bunyi tut 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 tuh ya. Nah, tuh, misalkan kita tambahin nih. Beneran kayak 6 tambah 6 sama dengan. Nah, beneran, jadi beneran berfungsi seperti kalkulator ya. Dia bisa dimatiin. Terus ini mikrofonnya juga bisa difungsikan, cuman mungkin kurang jelas aja. Nanti akan kita cobain. Terus ini juga bisa bunyi ya. Jadi dia mau pura-pura scanner makanan atau barang atau jualan apapun. Nah, ini partnya gitu aja. Jadi kalau mau ditambahin dengan barang-barang kayak jual buah-buahan juga bisa banget. Tapi yang pasti semuanya bisa dijadikan, diperankan, dimainkan. Kayak semuanya, scanner, mikrofonnya, lacinya, dan sebagainya. Semua berfungsi menurut aku. Ini worth it banget untuk dimainkan sama anak. Pasti seru banget. Dan anak pasti suka banget dan betah memainkan peran sebagai kasir gitu. Silakan beli. Aku mau beli es krim. Ah! Aku mau beli itu nih.
strawberry dong. Tolong buatin ya. Bukan, aku mau yang es krim cone ini, yang rasa strawberry. Nah, pakai ininya. Ambil ininya, yang cone-nya warna biru ya. Nah, ambil yang strawberry. Gak apa-apa ya, namanya juga aku baru ya. Nah, taruh di sini. Pencet. Hitung dulu di scan. Nah, betul nih Nampica. Di scan dulu, dihitung dulu berapa harganya. Ini di scan. Nah, pencet. Ini yang di scan. Hitung dulu berapa? 900? 2000. Berapa, Bu? 90. Oh, 90. Oke, taruh dulu scanannya udah. Nah, ini uangnya ya. Nih, dah buka lacinya. Nah, kembaliannya berapa? Kembaliannya 10. 10.000. Terima kasih. Mana abinnya? Ya, terima kasih ya. Sampai ketemu lagi gitu dong. Enak es krimnya. Beli. Mau beli ininya dong, semangkanya, pisangnya, sama anggurnya. Tolong dihitung dulu ya. Dihitung pakai scanan. Aku mau beli ini dulu. Beli apa? Beli buah semangka. Nih, semangka, pisang. Oh, sama Asbim. Oke, saya bikinin dulu ya. Sebentar. Mau Asbim rasa apa? Oh, yang kuning. Oke, yang ini aja. Nih, sebentar. Nih, semangkanya dihitung dulu ya. Nih. Wah, 2000 rupiah. Silakan. Uangnya mana? Uangnya mana? Tolong dikasihin dong. Oh, mau bayar pakai kartu aja? Oke, pakai kartu ya. 996666. Nah, ini kembaliannya ya. Ini kartunya. Terima kasih. Ada yang pakai duit, ada yang pakai kartu. Bicara makan es krim apa? Rasa apa itu? Rasa stroberi. Wah, enak banget. Beli di mana? Oh, beli di situ. Udah habis. Udah habis ini. Terima kasih. Mau minum air putih dulu, aus ya tukang jualannya ya. Gitu. Dihitung dulu satu-satu gitu. Satu. 100, 200. Banyak. Oh, banyak. Itu penghasilan Pica hari ini? Oh iya. Laris manis ya. Dagangan es krimnya ya. Oke. Okay. Ice cream. Oh iya, sayang. Nyam. Pakai sendok. Oh iya, susah. Tar dulu ya, sebentar. Enak banget. Ini juga enak nih. Iya, enak kan? Jadi yang warna ungu. Oh iya, bunda yang warna pink. Nyam. Kita makan es krim. Kita mau mau ini enggak, bunda? Mau, disuapin dong. Nyam. Oh iya, sama minyak putih. Iya, aqua ya, botol aquanya ya, putih Pica. Oke, segitu aja review dari Bunda dan Pica. Mainan kasih kasiran ini semoga bermanfaat. Bye bye.